Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kesimpulan pembahasan kila wa kilta? Diringkas. Hendak ya Ahmad. Nah, pembahasannya kila wa kilta, apabila diidhofahkan kepada isim domir, maka dia di-i'rab sesuai dengan i'rabnya muthanna. Kemudian apabila diidhofahkan kepada isim dhahir, maka dia di-i'rab dengan i'rabnya isim maksur. Maksudnya di-i'rab dengan i'rabnya isim maksur bagaimana ini Abu Mujahid? Tandanya dengan harokat atau dengan huruf? Isim maksur. Nah, dengan harakat muqaddarah. Nah, mana amin zuhuriha at-ta'addud. Kenapa kila dan kilta tidak kita katakan musanna? Indak ani. Tidak memenuhi syarat-syarat musanna. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Tidak memiliki bentuk mufrad, dari lafadznya juga tidak ada tambahan alif dan nun. Nah, tidak ada kiltani, tidak kilani kan. Sekarang masuk pada i'rab jamak mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayunfa'u bilwawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Nah, apa pengertian jamak mudzakkar salim? Indah. Madalla ala tnaini aktsar. Madalla ala akthar min ithnaini bi ziyadatin fi akhirih ma'a salama sighah mufradih. Baik. Tambahannya itu dengan apa? Tambahan yang didatangkan ziyadah fi akhirih itu wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, hukumnya dirafakan dengan wawu, dinasabkan dan dicarkan dengan ya al-maksuri ma'qablaha al-maktuhi ma'ba'daha. Kenapa harus diberi penjelasan seperti ini Abu Sa'id? Untuk membedakan dengan mutanna. Bahwasannya untuk jamak mudzakkar salim, ketika dinasabkan dan dicarkan dengan ya, sebelumnya itu kasrah dan setelahnya fathah. Qala wa ulhiqa bihi ulu wa alamuna wa ishruna wa ma ba'dahu min al-uqudi ila tis'in wa araduna wa sinuna wa babuh wa ahluna wa illiyuna. Nah, ini yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim, tapi di'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Nah, ulu merupakan jamak dari apa? Indak Zakaria. Ulul albab misalnya. Jamak dari apa? Hah? Semakna dengan dhu atau sahib, ya kan? Tapi na'am, tidak dari lafadznya. Ya, jamak dari kata yang bermakna sahib atau dhu.
Kemudian alamun al-alamin maknahu kullu ma khalaqallah, semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kama qala wa huwa rabbu kulli syai', wa huwa jam'u alam. Jamak dari alam. Baik, kenapa kok masuk dalam kategori mulhaq? Naam, alam kan alamun. Apa yang tidak terpenuhi? Indaka apa Zaid? Hah? Karena ghairu akil. Naam. Taib, karena naam alam mencakup apa? Akil dan ghairu akil. Dan dipersyaratkan pada jamak mudzakkar salim, yaitu diantaranya apa? Untuk mudzakkar yang akil. Baik. Sehingga alamun ikhwanifillah masuknya dalam mulhaq. Walaupun naam wawu dan nun ini tambahan. Wa isrun. Kenapa mulhaq indahnya Ja'far? Karena tidak ada mufradnya. Mufradnya wahid. Tidak ada mufrad dari lafadznya. Nah, ini maksudnya tidak ada mufrad dari lafadznya. Karena isrun kalau dihilangkan tambahannya menjadi asrun. Ini bukan apa? Bukan mufrad tapi tetap 10. Ya kan? Wa ma ba'dahu min al-'uqudi ila 90, dan yang setelahnya dari apa? Jumlah sampai ke 90. Isrun. Salatun, arba'un, khamsun, sampai tis'un. Ini masuknya dalam mulhaq. Kemudian aradun. Kenapa mulhaq? Amir. Karena ghairu akil. Tayyib. Sinun wa babun wa ahlun wa aliyun. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Karena ada kebutuhan keluar. طيب نكتب بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت